Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat terkasih. Berikut akan saya bacakan pokok-pokok warta gereja pada minggu hari ini 6 Maret 2022. Ucapan selamat datang. Majelis GKJ Pamulang mengucapkan selamat bergabung dan beribadah kepada segenap warga gereja dan tamu yang mengikuti ibadah di kanal YouTube GKJ Pamulang. Kiranya kasih Kristus mempersatukan kita. Berita duka cita. Telah dipanggil Bapak di surga, Bapak Prayogo Utomo Eklas, wilayah Serpong, pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022, pukul 4 waktu Indonesia Barat, di Rumah Sakit Kristen, Ngesti, Waluyo, Temanggung, dan telah dimakamkan pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022 di Wonosobo. Segenap majelis dan warga gereja mengucapkan turut berduka cita dan berdoa kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan iman dan penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Warga gereja baru. Majelis GKJ Pamulang telah menerima warga gereja baru atas nama Bapak Jefta Brian Sabastianus dengan nomor induk gereja 000925 beserta istri dengan nama Ibu Dewi Srinawati dengan nomor induk gereja 000926 dan dengan anak bernama Jessica Sabastianus dengan nomor induk gereja 000927 juga dengan anak Lovewell Nabanzieo dengan nomor induk gereja 000928. Wilayah pelayanan Pamulang Permai 2. Segenap majelis dan warga gereja mengucapkan selamat datang. Selamat melayani dan bertumbuh bersama dalam iman Kristus. Warga gereja ulang tahun. Majelis dan segenap warga gereja GKJ Pamulang mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan Yesus yang Maha Kasih kiranya memberi panjang umur dan damai sejahtera senantiasa. Adapun nama-nama warga gereja yang berulang tahun dapat dilihat pada warga gereja minggu ini. Untuk mengetahui berita-berita secara lengkap yang ada di GKJ Pamulang, kami persilahkan untuk membaca warta gereja yang telah tersedia. Pengkhotbah. Pengkhotbah firman Tuhan pada kebaktian minggu ini akan dilayankan oleh Pendeta Yosua Budiman Paramita Harahap, MTH. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk memulai kebaktian minggu ini, jemaat kami undang berdiri. Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita syukuri kehidupan yang penuh liku ini. Walau suka duka silih berganti, pahit manis datang dan pergi, meski semangat pasang surut, hidup harus tetap berlanjut. Tuhan mengundang kita dalam ibadah ini untuk memulihkan daya juang menghadapi kehidupan. Ibadah ini didasari oleh Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Dengan Roh Kudus-Nya.
curahkan kurnia. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dalam Kristus Yesus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Matius 22 ayat 37 sampai 40 menjadi dasar hukum kasih pada hari ini. Akan saya bacakan untuk kita semua. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sembari kita mencerna dan menghayati apa yang baru saja kita baca, kita melihat kembali seberapa jauh kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Untuk itu, mari kita nyatakan penyesalan kita dan pertobatan kita di hadapan Tuhan dan sesama dengan menyanyikan NKB 9 bait pertama dan yang ketiga. Kini terimalah berita anugerah dari kesaksian firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah-Nya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kukasihi, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menerangi setiap kata dan bacaan yang hendak kami selami pada pagi hari ini, agar apa yang hendak Engkau sampaikan, maksud, bahkan mungkin teguran, boleh kami terima dengan hati yang lapang dan siap untuk belajar, siap untuk berubah. Sehingga dengan demikian, firman yang kami baca tidak terbuang percuma, namun bertumbuh dengan lebat, bertumbuh dengan baik dalam kehidupan kami. Walau terkadang sakit, walau terkadang sulit untuk kami menerima secara manusiawi, namun kami percaya firman yang kami baca ini adalah firman yang berasal dari Engkau saja. Datanglah ya Tuhan dan tuntunlah kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kitab Ulangan 26 ayat 1 sampai 11. Mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu, kepadamu menjadi milik pusaka kamu, dan engkau telah mendukinya dan diam di sana. Maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan misbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan diri di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami, dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Oleh karena itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi, dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersujud, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu.
Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan berlitani Mazmur. Mazmur 91 ayat 1 dan 2, kemudian berlanjut 9 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga kau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu yang terangkat kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia. Bacaan kedua diambil dari Kitab Roma 10 ayat 8 sampai 13. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang yang mengaku dan diselamatkan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu ini adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Lukas 4 ayat yang pertama hingga ke-13, demikian Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti.
kemudian membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan Bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab kepadanya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah Injil Kristus, yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Sikap saya menyadari datangnya masa usia lanjut, yaitu bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kesehatan, perlindungan, damai sejahtera, berkat, rezeki, dan juga kami bersyukur telah diberikan usia pernikahan oleh Tuhan 33 tahun dan anak-anak kami sudah pada menikah, bahkan kami sudah mempunyai seorang cucu. Tantangan yang saya hadapi karena berbagai perubahan memasuki usia lanjut, yang pertama yaitu kondisi fisik yang sudah tidak muda lagi. Oleh karena itu saya berusaha untuk rajin dan rutin berolahraga dengan berjalan kaki pagi bersama istri sekitar 3-5 km. Dan juga menjaga pola makanan agar asupan gizi dan vitamin terjaga dengan baik dan berusaha untuk tidak terkena penyakit di usia lanjut, yaitu kolesterol, tekanan darah tinggi, asam urat, ataupun diabetes. Yang ketiga, saya aktif dalam kegiatan baik di rumah dan juga pelayanan di gereja di Komisi Adiuswo. Saya sebagai Adiuswo memaknai dan menyikapi tema Prapaskah, yaitu hidup harus berlanjut, yaitu kita harus berusaha aktif, tidak berdiam diri saja, dan harus semangat serta berpikiran positif. Saya bersyukur dipakai oleh Tuhan sebagai pelayan, sebagai hambanya, di mana saya pernah menjadi ketua majelis Pepantan Pamulang, kemudian menjadi ketua dua majelis GKJ Pamulang, dan berlanjut sampai saat ini menjadi ketua Komisi Adiuswo GKJ Pamulang dan menjadi ketua dua forum komunikasi Adiuswo Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Jakarta bagian Barat. Di dalam pelayanan kita harus sepenuh hati sehingga kita merasakan kebahagiaan dan juga kita berusaha untuk menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Sikap saya dalam menghadapi datangnya masa lanjut usia, yaitu kita harus tetap bersyukur karena masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan dan diberi kesehatan serta kebahagiaan bersama keluarga. Juga kita harus tetap bersemangat dan bahagia. Tantangan yang biasa dihadapi pada masa lanjut usia, yaitu tubuh jasmani kita menurun, tidak sekuat seperti waktu masih muda, dan tetap bersemangat. Oleh karena itu kita harus mempertahankan semangat dan gaya hidup yang berkualitas, yaitu kita harus menjaga kesehatan dengan makanan-makanan yang baik, yang berkualitas pula, dan misalnya kita harus makan sayur-sayuran dan lanjut usia biasanya harus makan buah yang makan dan jangan banyak makan goreng-gorengan ya,
empat sehat lima sempurna lah. Samping vitamin yang diperlukan, kita harus juga memakannya. Juga dibarengi dengan olahraga yang rutin, misalnya tiap hari. Kalau pada masa lanjut usia itu, kita biasanya ya dianjurkannya olahraganya jalan kaki, jalan pagi, misalnya gitu ya. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Karena hidup harus tetap berlanjut. Di masa tua kita juga sebagai adik Yusuf Kristen, kita harus tetap bersemangat, bahagia, dan berguna. Tidak harus berdiam diri, merasa sudah tua, dan jadi kita tidak mau ngapa-ngapain gitu ya. Kita harus tetap bersemangat, karena dalam hidup ini banyak masalah yang harus kita hadapi. Kita harus menghadapinya dengan bahagia dan menjalaninya. Juga dapat berguna dalam pelayanan dalam masa lanjut usia itu. Misalnya pelayanan di rumah maupun di lingkungan, di gereja. Dan kita harus tetap bersemangat dalam menghadapi masa lanjut usia ini. Jadi kita harus tetap hidup, harus melanjutkan hidup di masa tua ini sampai kita dijemput oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kukasihi, pada hari ini kita akan membahas satu kata saja, walaupun nanti ada begitu banyak jalinan dan juga rajutan dengan konsep-konsep yang berbeda. Namun satu kata yang hendak kita selami lebih jauh adalah kata baik. Sebuah kata yang sering kali kita pakai atau bahkan mungkin kita obral, dalam arti bahwa kita gunakan, kita sematkan, kita tempelkan dalam begitu banyak kalimat dan juga manusia mungkin, situasi, waktu, dan sebagainya untuk menunjukkan hal yang baik. Contohnya gitu ya, orang yang baik, ini waktu yang baik, mau menikah ini cari waktu yang baik begitu ya, ini rencana yang baik, ini rancangan yang baik, dan seterusnya. Kita memakai kata baik dengan sangat-sangat murah, dan terkadang kata baik kehilangan makna yang sesungguhnya. Bahkan tidak jarang kata baik juga sangat mungkin disematkan pada orang-orang dan rancangan yang nggak baik. Dan itu yang kita baca dalam Lukas 4 yang menjadi pembacaan Injil kita pada hari ini. Lukas 4 ayat 1-13. Nah, ketika membaca Lukas 4, saya tiba-tiba terasa kembali, merasakan kembali. Seperti memasuki ruang kuliah semester lalu ketika saya mengikuti sebuah kuliah. Di awal kuliah ada sebuah silabus yang dibagikan. Kemudian dalam silabus itu ada semacam notes begitu. Tulisannya begini. Saya terjemahkan secara mudah dalam bahasa Indonesia. Jangan gunakan kata menarik, interesting. Karena saya nggak paham apa artinya. Dia tidak membantu percakapan dalam kelas. Gunakanlah kata-kata yang lebih operatif dan deskriptif terkait apa yang sedang kau baca. Jadi jangan gunakan, oh, this topic's really interesting. Saya nggak ngerti maksudmu apa, kata dosennya gitu ya. Jadi tapi gunakanlah kata-kata yang lebih operatif dan deskriptif. Misalnya, oh, topik ini menggugah saya untuk melakukan apa. Topik ini mengajak saya untuk lebih dalam menyelami hal yang lain. Topik ini bisa saya gunakan untuk proyek saya yang lain dan seterusnya. Jadi, atau mungkin ternyata bacaan ini menantang saya atau mengoreksi saya, atau bahkan mungkin kok berseberangan ya dengan apa yang saya baca dulu gitu ya. Membaca menjadi menarik. Walaupun ada kata menarik, tapi harus ditemani dengan yang lain. Mengapa saya mengangkat ini dan tiba-tiba teringat hal ini ketika menyiapkan khotbah dan membaca Injil Lukas 4 ini? Karena hal yang sama juga terjadi dengan kata baik. Kata baik dengan sangat murahnya, sangat murah dalam arti sering kita pakai begitu ya. Derasnya kita pakai dalam kehidupan kita, kemudian kata baik kehilangan maknanya. Bahkan dan terutama ketika kita membaca ayat 13, ayat terakhir, saya bacakan kembali. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik.
Dan di sini tentu waktu yang baik, frasa waktu yang baik bisa diterjemahkan dengan waktu yang tepat, momentumnya, waktu yang pas, waktu yang mendukung, motivasi dan rencana dia, dan seterusnya. Jadi waktu yang baik atau kata baik nggak selalu punya dan berkonotasi positif untuk kehidupan kita sebagai seorang manusia. Bahkan, kalau kita tutup kata iblis di sini, lalu kita membaca Lukas 4, terkesan seperti orang yang menguasai Alkitab. Wah, ini ahli kitab nih gitu ya. Ngutip sana, ngutip sini, melihat ayat ini, melihat ayat itu. Wah, ini kayak perang ayat. Dua-duanya seperti orang yang cerdas dalam mengolah Alkitab. Jangan-jangan si iblis pernah kuliah teologi. Jangan-jangan gitu ya. Tapi tentu enggak. Tapi ini menunjukkan satu hal, bahwa tidak selalu mereka yang mengutip ayat punya motivasi yang baik dalam mengelola ayat itu. Nah, disinilah letak pertama dari perbaikan kita akan konsep baik itu. Bagaimana kita mencoba menempatkan kembali kata baik dalam konteks iman yang boleh menolong kita menjadi orang yang lebih dekat kepada Kristus. Nah, itu lebih operatif ya, lebih dekat, lebih intim, dan seterusnya. Itu pertama-tama bahwa apa yang terjadi dalam percakapan antara Yesus dengan iblis adalah firman Tuhan itu tidak berfungsi pertama-tama gitu ya, afirmatif, tapi berfungsi korektif. Dia mengkoreksi kita, dia mencoba melihat luka kita, kekurangan kita, kemudian firman itu mencoba menambalnya. Ketika ada luka, dia dipulihkan, ditutup lukanya, disembuhkan, dibalut lukanya, sehingga dengan demikian, luka itu nggak lagi mengganggu seluruh tubuh, namun sebaliknya, dia menyembuhkan dan memulihkan. Namun tentu fungsi korektif ini fungsi yang paling tidak menyenangkan, karena dia sakit. Dia menggertak, menghardik, bahkan memarahi terkadang. Sehingga nggak jarang firman Tuhan itu berakhir dengan tanda seru. Atau mungkin tanda tanya dalam arti bahwa apakah engkau sudah menjadi orang yang baik, dalam arti berbuat kebaikan. Misalnya gitu ya, dan seterusnya. Dalam kitab Lukas 4 ayat 1-13 kita membaca bagaimana proses percakapan antara iblis dengan Yesus. Percakapan ini sekilas seperti percakapan dua orang yang mengenal betul apa itu Alkitab, atau mungkin dalam zaman itu gulungan-gulungan kitab perjanjian lama gitu, karena belum ada Alkitab pada zaman itu, masih gulungan-gulungan perjanjian lama. Namun sang iblis sudah sangat paham betul apa isi gulungan-gulungan itu. Dengan demikian, kalau saya boleh sedikit melompat pada kesimpulan begitu ya. Tidak selalu mengutip Alkitab itu membenarkan apa yang kita inginkan. Jadi ini menjadi semacam peringatan kepada kita, mohon maaf, buat tidak selalu mengutip Alkitab mengafirmasi apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan. Tuh bener kan ada di Alkitab gitu ya. Tuh bener kan ada di pojok kanan bawah halaman berapa ratus dalam Alkitab gitu ya. Ada tertulis gitu ya. Tidak seperti itu fungsi Alkitab pertama-tama. Sehingga kalau kita membaca jawaban-jawaban Yesus, kita membaca jawaban-jawaban yang sekali lagi berfungsi untuk mengkoreksi kita kehidupan manusia. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, itu jawaban pertama Yesus misalnya. Ingin mengatakan kepada kita bahwa sebetulnya kehidupan kita bukan dari satu sumber saja, tapi ada begitu banyak sumber-sumber yang perlu kita lihat, perlu kita perhatikan, perlu kita rangkum, perlu kita peluk dalam kehidupan kita. Hidup kita bukan seperti sebuah perjalanan yang satu fokus saja, bukan. Tapi perjalanan yang penuh dengan warna-warni kehidupan. Kecerdasan sang iblis mengutip Alkitab tidak membuatnya menjadi benar. Karena sebetulnya setiap kebenaran itu, setiap apa yang kita baca, perlu kita tempatkan pada konteks tertentu. Kehidupan kita, keseharian kita, tindakan kita dengan suami istri kita, dengan anak-anak kita, dengan kakak adik kita, dengan orang tua kita, dan seterusnya. Sehingga ketika membaca Alkitab, Tuhan Yesus sedang mencoba mengajar kita, menurut saya begitu ya, apa yang saya coba
tarik dari bacaan kita, bahwa dia sedang mencoba mengajarkan kita. Jangan engkau salah memperlakukan Alkitab dan firman Tuhan. Karena firman itu diberikan agar engkau dapat mengoreksi dirimu sendiri. Bagaimana engkau berperilaku dengan orang lain, bagaimana engkau dapat berpikir dan mengolah rasa bersama dengan Allah dan dirimu. Sehingga enggak salah sebetulnya ketika kita merasa bahwa di dalam diri kita selalu ada semacam percakapan. Dalam diri kita, kita selalu merasa semacam ada dialog yang terjadi. Dialog di dalam diri kita. Bener enggak sih? Salah enggak sih? Baik enggak sih? Buruk enggak sih? Walaupun ternyata itu ya, baik enggak selalu baik gitu ya. Kadang juga baik menjadi tidak baik gitu. Ternyata seperti itu. Dan tiga jawaban Yesus, ketiga-tiganya menunjukkan bahwa dia meminta kepada sang iblis, berubahlah, lihatlah, ada koreksi yang aku berikan kepadamu. Bukan dari roti saja. Ada tulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Ayat ke-8, misalnya gitu ya. Dan jawaban terakhir Yesus, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan coba-coba mengutip dan mengatasnamakan apa yang Tuhan inginkan berdasarkan apa yang kau inginkan sebagai seorang manusia. Jangan coba-coba. Ini seperti, kalau saya boleh terjemahkan dalam bahasa yang sederhana, ini kayak mengatakan, jangan pakai namaku untuk kamu bisa menyukseskan agendamu. Gitu ya. Kata Tuhan seperti ini, gitu. Walaupun sebenarnya itu pinginnya dia. Gitu ya. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Itu seperti seorang anak kecil yang pingin coklat, kemudian dia mengasnamakan bapaknya. Kata papa, boleh loh, pas sebetulnya bapaknya nggak bicara soal itu, gitu, bicara hal yang lain. Gitu. Tapi karena dia pingin sekali, dia mengasnamakan, meminjam nama. Kemudian jadilah sebuah tindakan yang keliru sebagai seorang manusia. Nah, Bapak Ibu terkasih dan saudara-saudaraku semua, firman Tuhan pertama-tama memang berfungsi korektif. Dia sakit, dia kadang-kadang menyakitkan juga gitu. Dalam arti, ternyata apa yang aku buat selama ini keliru gitu ya. Sangat mungkin. Tetapi setelah fungsi korektif itu kita jalani, ada fungsi yang kedua yang kita alami, yaitu fungsi transformatif. Bahwa koreksi demi koreksi yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita tidak berhenti pada sebuah membuka masalah, membuka luka, dan menjernihkan pandangan. Namun membuat kita menjadi ingat bahwa, oh iya, saya belum lengkap sebagai seorang manusia. Saya belum lengkap sebagai seorang pengikut Kristus. Dan di sini kita dibantu dengan Kitab Ulangan. Kitab Ulangan bicara mengenai bagaimana kita mempersembahkan persembahan kita. Tentu ini bukan bicara mengenai jumlahnya, tapi bagaimana transformasi yang mereka alami sebagai seorang bangsa. Dikatakan bahwa mereka dulu adalah bangsa yang terjajah, mereka dibuang, mereka kemudian mengalami sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan, tapi kemudian berkat Tuhan datang dan karena itu mereka bersukacita. Persembahan menjadi sebagai sebuah ekspresi sukacita akan berkat dan perubahan yang mereka dapati, yang mereka alami sebagai seorang manusia. Dan bukankah itu juga persembahan yang kita berikan dalam kehidupan kita di gereja misalnya gitu ya. Atau mungkin persembahan kita sebagai persembahan yang hidup dalam kehidupan kita masing-masing. Karena kita bersuka cita atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Perubahan demi perubahan, koreksi demi koreksi. Dan kini aku hidup sebagai orang yang benar. Kini aku hidup sebagai orang yang tidak sekedar mengenal kebenaran minggu lalu begitu ya. Tapi kita menghidupi kebenaran itu sendiri. Tahu setengah jalan. Tahu itu hanya setengah jalan gitu ya. Tapi tahu dan melakukannya itu nyaris sepenuh jalan. Tahu, melakukan, dan menghidupinya itu menjadikan kita sepenuh-penuhnya berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita ingat minggu lalu gitu ya, ritual dan sebagainya, kita memulai ritual yang baru, bukan sekedar tahu, mengenal siapa itu Tuhan Kristus, tapi juga menyahabati sang kebenaran itu. Nah, Kitab Ulangan bicara mengenai bangsa Israel yang berjalan. Bangsa Israel yang
seringkali disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Mereka yang nggak mau mendengar, sombong, yang seringkali mengatasnamakan atau membuat nama mereka sebagai nama yang lebih tinggi dibanding yang lain. Saya bangsa terpilih, saya nggak perlu melihat bangsa yang lain, saya nggak perlu melihat yang lain, saya nggak perlu yang lain, saya bangsa terpilih, titik, gak ada koma. Tapi Tuhan mengajar mereka. Pada zaman dahulu, pada perjanjian lama, proses turunnya firman itu berbeda, atau proses pencatatan firman itu berbeda. Begitu ya. Dalam arti bahwa pada zaman dahulu ada mediator bernama para nabi atau Mus atau para pemimpin bangsa seperti Musa, begitu ya. Mereka adalah mediator perkataan Allah kepada bangsa Israel. Dan melalui mediator inilah kemudian firman itu disampaikan. Dan berkali-kali bangsa Israel bebal terhadap apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan itulah namanya hidup. Terkadang kita bebal, saya dan kita semua bebal terhadap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Koreksi demi koreksi kita anggap sebagai, ah, itu bukan sebuah koreksi, itu sebuah kegagalan gitu ya. Saya nggak mau berubah, saya nggak mau mengganti perspektif saya nggak mau mengubah sikap saya mau tetap seperti ini gitu ya. Dalam sebuah PA begitu, mungkin ada yang ingat, mungkin ada yang lupa. Saya pernah bertanya, jika Tuhan beroperasi dengan cara menegur manusia, entah dengan berbagai cara begitu ya, tapi kalau dia modus operandinya adalah menegur manusia ketika kita melakukan kesalahan, pada titik mana kegagalan itu dianggap sebagai sebuah koreksi? Dan pada titik mana kegagalan itu dianggap sebagai sebuah keberhasilan yang tertunda? Kan paling sering itu diambil contoh para penemu-penemu gitu ya, para ilmuwan yang berkali-kali coba nggak pernah merasa gagal gitu ya, nggak pernah merasa putus asa gitu, tapi ada terus usaha yang dipakai, usaha dan apa semangat yang mau terus digaungkan begitu ya. Tapi pertanyaannya, kalau Tuhan beroperasi dengan cara menegur manusia, kapan kita bisa mengetahui sebuah teguran itu adalah sebuah cara Allah untuk mengkoreksi kita? Nih, arahmu tuh mbok ya kesana dikit. Atau sebuah cara Allah untuk menantang kita, atau mungkin cara manusiawi kita untuk menerjemahkan sebagai sebuah keberhasilan yang tertunda sehingga kita mencoba, dan terus mencoba. Sebuah pertanyaan yang perlu kita refleksikan di masa-masa Prapaskah ini. Karena ini masa-masa koreksi. Masa-masa di mana kita juga koreksi namun juga bertransformasi. Sehingga pada harapannya adalah di awal masa Prapaskah dan di akhir masa Prapaskah, Yosua yang sama nggak lagi muncul gitu ya. Yosua yang suka garuk-garuk, Yosua yang suka, saya nggak tahu, apapun yang saya lakukan gitu ya, yang mungkin membuat hati Bapak Ibu tidak cukup nyaman, semoga itu nggak ada di ujung masa Prapaskah ini. Semoga tidak ada. Itu harapannya. Korektif, transformatif. Dan barulah pada bagian akhir, firman itu yang sudah mengubah manusia, mengafirmasi apa yang kita kerjakan. Sehingga urutannya bukan afirmasi dulu, cari ayat, tempel, ini benar, enggak. Tapi ayat itu pertama-tama berbicara kepada diri kita, mengkoreksi kita, mentransformasi hati dan pikiran kita dan tindakan kita. Dan pada akhirnya baru kita bisa mengafirmasi dan diafirmasi oleh sang firman itu sendiri. Sehingga Roma 10 menjadi bagian yang paling akhir yang harusnya kita baca. Bukan paling pertama gitu ya. Wah, dengan mulut kita percaya gitu ya. Kita dibenarkan dengan hati dan seterusnya gitu ya. Lalu hanya ada dua itu, mulut dan hati. Gak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kamu cukup loh mengakui bahwa dalam hatimu Kristus adalah sang juru selamat. Saya gak mengatakan salah, tapi itu motong jalan. Motong kompas. Mohon maaf, tapi dalam jalinan masa Prapaskah, itu motong kompas.
Paulus dalam kitab Roma 10 memang bicara mengenai dua hal, yaitu hati dan mulut. Karena tidak jarang hati dan mulut itu punya tempat yang cukup besar dalam kehidupan, terutama di zaman Yunani pada saat itu, ketika yang namanya perdebatan, yang namanya bicara-bicara, percakapan yang mencoba menarik orang itu menjadi sebuah ilmu tertentu dalam kehidupan orang Yunani pada zaman itu. Sehingga orang suka dengan kata-kata yang indah, puisi yang indah, perkataan yang menarik orang, dan seterusnya. Sehingga jangan sampai hatimu tertarik oleh filsafat-filsafat yang palsu. Kira-kira seperti itulah kalau saya boleh katakan dalam bahasanya Paulus gitu ya. Walaupun tentu sebagai orang yang belajar filsafat, kita nggak bisa mengatakan itu filsafat palsu, tapi ada nuansa kadang-kadang Alkitab dan filsafat tidak berjalan berbarengan gitu. Sehingga Paulus seakan-akan melindungi orang Kristen pada saat itu dari berbagai macam gangguan dan juga terpaan-terpaan filsafat-filsafat yang begitu banyak pada zaman itu. Sehingga jangan sampai hatimu mendengarkan apa yang mereka katakan dan mulutmu mengatakan hal yang sama. Sehingga dengan demikian engkau menjauhkan dirimu daripada Tuhan. Jangan lakukan itu. Jangan melakukan itu. Cukup dengan mengatakan dalam mulutmu dan hatimu, Kristuslah Sang Juru Selamat. Cukup itu. Namun yang kita nggak lihat prosesnya menuju ke sana. Tadi ya, ada fungsi korektif, transformatif, baru afirmatif. Dia yang terakhir. Tentunya dia mengatakan bahwa mereka yang menjadi orang Kristen harus dan tidak boleh motong jalur. Bukan begitu ya. Dan memang itu yang menjadi kita lakukan selama ini di gereja. Kita belajar dulu, kita mengenal dulu, kemudian pada akhirnya kita masuk dalam sebuah ritual pengakuan percaya atau baptis dewasa. Ya, memang seperti itu. Ada koreksi, transformasi, dan afirmasi gitu ya. Itu menjadi proses yang selama ini kita geluti sebagai sebuah gereja. Itu asumsi dasar dari ritus-ritus yang kita lakukan dalam gereja kita. Selalu seperti itu gitu ya. Nah, oleh karena itu pada saat ini, pada titik ini, kita melihat bahwa sebetulnya Paulus sudah berbicara kepada orang-orang yang udah di akhir nih gitu ya. Udah nggak lagi di awal pun di tengah, tapi sudah di akhir gitu ya. Bahwa dengan hatimu dan dengan mulutmu, engkau harus menyempurnakan imanmu itu. Namun izinkan saya menambah satu hal sedikit saja. Supaya apa yang menjadi firman yang dekat dengan hati dan mulut itu betul-betul bermanfaat. Baik, bermanfaat dengan baik. Nah, kata baik dalam Yunani itu punya makna yang berbeda dengan kata baik dalam bahasa Indonesia. Kata Yunani disebut dengan agathos gitu ya. Kemudian kalau orang punya nama Agatha gitu ya, Agatha Christie misalnya gitu ya, itu punya makna kebaikan. Namun kebaikan atau baik dalam konsep orang Yunani, dalam konsep dunia Yunani, itu sangat berbeda dengan konsep baik kita. Karena baik itu bukan sebuah kata yang pasif, tapi baik itu kata yang aktif. Artinya sesuatu menjadi baik ketika dia dilakukan. Bukan sekedar menerima dan menunggu. Ini diterjemahkan kemudian dalam sebuah doktrin Kristen yang disebut dengan the sin of omission dan the sin of commission. Izinkan saya menjelaskan sedikit ya. Ketika sin of omission itu berarti kita berdosa karena kita nggak melakukan apa-apa. Artinya kebaikan nggak muncul. Karena kita diam. The sin of omission itu berarti sebuah dosa yang terjadi karena kita nggak melakukan apa-apa di depan sebuah situasi yang buruk, situasi yang nggak sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Ada orang sedang dicurangi, kita diam misalnya gitu ya. Oh, itu nggak bisa. Itu kita tetap bersalah dalam arti bahwa kita nggak memenuhi panggilan iman kita sebagai orang Kristen. Gitulah kira-kira ya. Karena kita diam. Ternyata diam itu nggak selalu emas. Diam itu juga bisa sebagai sebuah situasi yang membuat kita menjadi bersalah gitu ya. Kenapa kamu diam aja gitu ya? Sin of omission. Sin of commission itu tentu sangat jelas karena bahwa kita tidak hanya diam, artinya tidak memunculkan kebaikan, namun sebaliknya kita memunculkan kejahatan.
Itu jelas, jelas sekali ke apa dosa jelas gitu ya, kesalahan jelas. Tapi kalau yang kedua ini kadang agak samar gitu, karena kita mungkin berpikir soal keselamatan kita, kita berpikir soal masa depan kita, kita nanti gue digebukin gitu ya, ngapain gitu ya, mending gue selamat gitu ya. Tapi kedua-duanya menjadi sebuah situasi yang mungkin salah karena kita nggak memunculkan kebaikan, sehingga kejahatan tetap melalang buana kesana kemari. Gitulah kira-kira kalau gampangnya gitu ya. Dan ini sejalan dengan ajaran beberapa bapak gereja, terutama salah satu bapak gereja yang paling besar pada zaman dulu adalah namanya Agustinus dari Hippo, bahwa kejahatan itu ada karena ketiadaan kebaikan. Kenapa kejahatan ada? Karena yang baik diem. Jadi ya si jahat melalang buana kemana-mana gitu ya. Si jahat nggak dikoreksi. Dan yang mendengar si jahat juga nggak terkoreksi juga dan nggak transformasi dan kemudian ya hilang begitu ya. Hilang saja. Nah kebaikan pada konsep ini, pada tataran ini, pada layer ini tidak bermakna bahwa dia sebagai sekali lagi bukan sebagai konsep yang pasif tapi konsep yang aktif. Dengan demikian, kebaikan yang hendak kita tuju, usahakan, kita pelihara itu. Firman yang baik itu menjadi baik ketika dia tertransformasi dan terejawantah dalam bentuk-bentuk yang real dalam kehidupan kita. Gak cukup kita, katakanlah gitu ya, memperjelas gitu ya, menyenter, ya memperjelas, mengklarifikasi gitu, mengklirkan sebuah situasi dengan mengatakan, lihat loh firmannya seperti ini gitu. Itu nggak cukup. Tapi kita diajak berjalan bersama dengan mereka yang melakukan kekeliruan atau kesalahan. Dan kita melihat di sini sebetulnya firman Tuhan dan konsep iman Kristen tidak sekedar bicara mengenai konsep yang kosong begitu ya, konsep yang sekedar berbicara, namun konsep yang berjalan bersama dengan setiap umat yang sedang bergumul di tengah-tengah dunia ini. Kebaikan, kalau saya sangat suka mengatakan ini, kebaikan punya kaki, punya tangan, punya mulut gitu ya. Jadi perlu berjalan dia. Dia perlu berjalan. Karena mengutip nggak cukup. Karena pertama-tama dia perlu berbicara ke dalam diri kita, mengubah diri kita, dan pada akhirnya barulah tindakan, perkataan, dan juga perbuatan itu terafirmasi dalam kehidupan kita. Ingat, kebaikan bukan sekedar ketiadaan kejahatan, namun secara aktif kita menghadirkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga nggak salah Paulus mengatakan, firman itu dekat kepadamu, di dalam mulutmu, dan di dalam hatimu. Dan melalui hati, ini juga konsep Yunani, bahwa pendidikan itu pendidikan hati, gitu ya, karena melalui hati itu kemudian ya seluruh tubuh ikut berjalan, gitu ya. Sehingga ya menjadi pusat, begitu ya. Karena kata hati dalam bahasa Yunani itu artinya pusat, inti, gitu ya. Bukan dalam arti hati, ya memang pusat, gitu, inti, gitu ya. Sehingga ketika hati kita sudah bersih, intinya bersih, ya sudah, yang lain juga akan mengikuti apa yang menjadi dorongan kehidupan kita. Dan nggak salah kemudian dosa itu menjadi semacam polusi dari hati. Jadi hati yang ya hati yang bersih gitu ya. Dan ketika kita menonton hal yang salah, melihat yang salah, mendengar hal yang keliru, maka pada akhirnya hati kita akan terpolusikan gitu ya. Kemudian kita akan melakukan hal-hal yang mengotori atau mempolusikan yang lain juga gitu. Kok nggak enak ya mempolusikan gitu. Mengotori yang lain gitu. Jadi kita perlu betul-betul di dalam dan inti kehidupan kita kita jaga dengan sangat teramat serius. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku yang terkasih, cukup satu kata yang kita dalami, kata baik, walaupun tadi ya tentakelnya kemana-mana gitu ya, jalinan dan rajutannya kemana-mana gitu. Nah, saya sengaja mengambil tema ini karena ini menjadi sebuah minggu pertama dari minggu Prapaskah kita. Dan di minggu-minggu ini kita diajak untuk
Contohnya panitia sudah menyiapkan 40 hari kita tanda kutip berpuasa, mengkoreksi diri kita dan mentransformasi hidup kita gitu dengan 40 hari komitmen tertentu. Dan itu fungsinya juga itu, koreksi dan transformasi. Agar pada akhirnya kita menjalani dan mendapati afirmasi iman kita pada saat kebangkitan Kristus. Untuk itu mari kita jalani tiap hari dengan nggak bolos gitu ya, nggak lompat-lompat, tidak potong kompas sampai wah pokoknya minggu pertama sampai akhir selesai gitu ya, cepat gitu ya, bukan kecepatan yang kita inginkan, namun kedalaman, kepadatan, namun juga perubahan, itu yang kita inginkan di 40 hari ini. Sehingga biarlah 40 hari ini berjalan agak lama. Biarlah 40 hari ini berjalan dengan lebih santai. Biarlah 40 hari ini berjalan dengan lebih banyak kita bertanya dan berefleksi. Termasuk 3 hari terakhir nanti, Trideum Paskah. Saya nggak potong kompas, tapi ini saya hendak memberikan dasar gitu ya. Ketiga-tiganya, kematian, kedukaan, dan kebangkitan. Tiga-tiganya dipakai oleh Allah untuk meningkatkan, mendekatkan kita pada dirinya. Dan ketiga-tiganya punya unsur kebaikan yang mendorong kita terus menyatakan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Tiga-tiganya, ketika kita berduka akan kematian, ketika kita merasa sendirian dalam kedukaan itu, sepi ya ketika para murid sudah merasakan, wah Tuhan mati gitu ya. Namun di saat yang sama kita, di hari ketiga kita merasakan kesukacitaan karena kebangkitan itu. Tiga-tiganya punya proses dan titik tempat pada proses itu semua. Saya nggak panjang lebar-lebar lagi untuk mengaitkan pada hari terakhir. Biarlah nanti menjadi sebuah perasaan yang kita geluti bersama-sama di 40 hari ini. Selamat hari Minggu. Selamat menjalani hari-hari kita. Selamat dikoreksi, ditransformasi, dan diafirmasi. Agar pada akhirnya baik dan kebaikan tidak diam. Namun kebaikan memiliki dampak dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan umat Allah
di berbagai tempat dan segala abad, kita bersama-sama memperbarui iman dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Kini mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, pada hari ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami teringat dengan Ibu Suwari Sabari, Pak Patbo Suparjo, Pak Wagimin Hadiwiono, Ibu Marsia Suparni, Ibu Murni Sudrajat, Ibu Legiat Murjo, Ibu Salmi, Ibu Sri Astuti, Ibu Kusnadi, Ibu Luki Kaluhuran, Pak Bisak Storus, Ibu Wahyudi Sumitro, Bapak dan Ibu Edi Pikauli, Bapak dan Ibu Agus Haryanto, dan setiap Adi Yuswo, dan orang tua yang kami kenal ya Tuhan. Satu persatu Engkau berkati, satu persatu Engkau curahkan kebahagiaan dan kesehatan bagi orang tua kami ini. Kami juga teringat kepada sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kami teringat dengan Ibu Jendiana Tarigan, Bapak Indro Yuwono, Bapak Hananto Suryo, Pak Langeng Nugroho, Ibu Marina Surbakti, Bapak Triyogo, Bapak Haryanto Budi, Bapak Sumarsono, Ibu Sri Winningrum, Ibu Ratna Pujo, Ibu Krisma Sungkono, Bapak Parera, Bapak Asbirudito, Bapak Kartosuwiryo, keluarga Bapak Kuncoro Damar Parikesit, Ibu Siti Rundiati, Bapak dan Ibu Sugiyap Chandra, Bapak Adewanto, Ibu Ani Karuniati, Ibu Sri Mujiono, Ibu Rini Gatot, Bapak Sarasto Eklas, Kakak Ipar dari Ibu Susi Prayugo, Bapak Oscar Subroto, Ibu Rosna Andini, Ibu Melia Lubis, Ibu Trima Hadibiono, Ibu Eli Markus, Ibu Asri Winayu, Ibu Giarti Supomo, Pak Sugeng Widodo, Diaken Andi Susilo, Ibu Dian Rosnawati, Mika Dewi Putri dan Moses Aditya, Ibu Setiawati Nugroho, Ibu Elda Erik Sudugroho, Ibu Ruji Kurnianto, dan nama-nama lain yang kami sebutkan di hati kami masing-masing. Ya Tuhan, berkati mereka dan sertai mereka, agar proses pemulihan ataupun kondisi medis yang mereka alami saat ini dapat terus Engkau sendiri yang menganugerahkan kekuatan dan pengharapan bagi mereka. Kami juga berdoa pada saat ini untuk jemaat GKJ Pamulang sebagai bagian dari sebuah komunitas yang lebih besar. Kami berdoa kiranya gereja-Mu Tuhan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan bersama di sekitarnya dalam konteksnya masing-masing ya Tuhan. Sehingga gereja boleh menjadi tempat yang terbuka, yang merangkul setiap pihak baik dari agama, ras, suku, apapun juga yang boleh hadir dalam kehidupan kejemaatan kami. Kami juga boleh berdoa ya Tuhan, kiranya gereja-Mu juga terus menjadi pihak yang berbagi kepada banyak orang. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, kiranya bangsa ini ya Tuhan, Engkau berkati sebagai bangsa yang juga senantiasa berjuang bersama-sama dengan negara-negara yang lain dalam menghadapi COVID-19. Kami terus berdoa kiranya angka terus boleh menurun, kesembuhan terus boleh meningkat, dan sahabat-sahabat kami yang sakit berjuang, mereka boleh dipulihkan. Tenaga medis yang juga berjuang, Engkau berikan semangat.
para pemangku kepentingan dan terutama ya Tuhan para pengambil keputusan dan kebijakan, Engkau berikan hikmat kepada mereka sehingga kebijakan yang diambil kebijakan yang paling dan tepat, paling tepat. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk setiap kami, jemaat-Mu, keluarga-Mu satu persatu ya Tuhan. Kami percaya kami adalah bagian dari tubuh-Mu, tubuh Kristus yang satu. Sehingga dengan demikian kami pun hendak memancarkan kasih Kristus dalam rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan ada relasi yang baik, yang indah, yang hangat di antara anggota keluarga. Sehingga dengan demikian rumah menjadi tempat yang nyaman, yang aman, yang boleh membuat dan mengajak kami menjadi orang yang lebih baik juga dalam prosesnya. Inilah doa-doa kami Tuhan, dan tak lupa kami berdoa untuk perdamaian di sekitar kami. Agar jadikanlah kami orang-orang yang menebarkan perdamaian dan bukan menebarkan ketakutan apalagi kecemasan. Sehingga ya Tuhan, jadikanlah kami kaki tangan-Mu, hati-Mu, dan juga perpanjangan dari rancangan-Mu untuk bisa menghadirkan kerajaan Allah, yaitu damai sejahtera dalam kehidupan kami masing-masing. Secara khusus kami berdoa untuk konflik-konflik yang ada, seperti konflik yang terjadi, invasi Rusia ke Ukraina ya Tuhan. Engkau berkati para pengungsi, Engkau berkati negara-negara yang menerima mereka, Engkau berkati prosesnya ya Tuhan, sehingga perdamaian dapat terjadi di sana. Inilah doa kami Tuhan pada hari ini, dan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, terkasih dan jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang selalu memberi pengharapan kepada kita untuk menanggung segala pergumulan di dalam hidup kita, yaitu melalui persembahan yang akan kita berikan. Adapun dasar persembahan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan ini diiringi lagu dari Kidung Jemaat 298 bagian 1 dan 3. Selama bumi didiami. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, sebentar lagi kita akan berdoa persembahan. Mohon Bapak, Ibu, dan Saudara boleh bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas segala
berkat rahmat yang Kau berikan, yang tiada pernah habis kami rasakan di dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa, bahwa pada pagi hari ini kami boleh menikmati firman-Mu, kami boleh beribadah ya Bapa. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami juga boleh diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan dari berkat yang kami terima dari-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Yesus, kami selalu mengingat kebaikan-Mu dengan kami juga mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini untuk memuliakan, untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh terkelola dengan baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau sungguh baik. Dan kami mohon ampun ya Bapa atas mungkin segala ketidaktepatan atau kesalahan ataupun dosa yang mungkin masih terselip dalam kehidupan kami, baik melalui perkataan, perbuatan, atau pikiran kami. Biarlah ya Tuhan Kau yang mengampuni, dan biarlah Engkau yang membentuk kami hari demi hari untuk kami semakin serupa dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau selalu memberkati gereja kami ini, Gereja Kristen Jawa Pamulang. Kau berkati Tuhan segala pengurus, pendeta, hingga jemaat semua Tuhan. Biarlah boleh selalu melakukan kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kini undurlah dengan damai sejahtera. Lanjutkan kehidupan di jalan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita terus bergumul bersama-sama dengan dan percaya Tuhan beserta dengan kita. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.